sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki digayuko bawa api wadana silisa nicang muda pajahino cataro dama wadanti ayu wanyo sukam bala. Upacara pernikahan antara adik dan Imel akan segera dimulai. Untuk itu, saya mempersilakan kepada Romo Slamet Bejali untuk memimpin upacara pemberkatan pernikahan ini. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya di Wihara Dhamma Cakku ini. Pada hari ini, hari Minggu, yang sangat membahagiakan bagi kita semua tentunya. Tanggal 20 Juni 2021 kita kedatangan sepasang pria wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan Anda ini terbebas dari ancaman dan paksaan. Ya, bebas dari ancaman maupun paksaan. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana dengan mempelai wanita? Apakah pernikahan Anda ini terbebas dari ancaman dan paksaan? Ya, terbebas dari ancaman maupun paksaan. Baik. Ibu bapak, saudara-saudara semua, saya selaku pandita akan melaksanakan upacara pernikahan kedua mempelai ini. Jadi antara saudara Arif Budiman, putra dari Bapak Cahyadi Budiwarman, dan Ibu Lia Sofianawati, dengan Imel Hena, putri dari Bapak Hendrawan Wijaya dan Ibu Nani Triana, kita akan melakukannya dengan hikmat di sini. Terima kasih. Selanjutnya, penyalahan lilin secara berurutan. Pertama kali, saya minta kepada Papa Mempelai Pria, Bapak Cahyadi Budi Warman, untuk ke depan menyalakan lilin yang berwarna biru. Pada Papa Mama Mempelai Pria, Ibu Lia Sofianawati, diminta untuk menyalakan lilin berwarna kuning. Selanjutnya, kepada Papa Mempelai Wanita, Bapak Hendrawan Dwi Wijaya, saya meminta untuk menyalakan lilin berwarna putih. Selanjutnya, kepada Mama Mempelai Wanita, Ibu Nani Priyana, saya persilakan untuk menyalakan lilin berwarna orange. Selanjutnya, kepada kedua mempelai, Arif dan Imel, diminta untuk menyalakan lilin berwarna merah. Pembukaan upacara pernikahan. Kepada seluruh tamu hadir, pada mereka yang berumat Buddha diminta untuk bersikap anjali, dan bagi tamu yang berbeda keyakinan diharap untuk tenang. Kepada
Romo selamat terjadi, dipersilakan menyalakan lilin dan dupa. Saudara-saudara semua, kita akan bersama-sama membacakan nama Allah. Kemudian ketika saya membacakan Wandana, Wisarana dan Pancasila, itu hanya saya yang diikuti oleh teman-teman. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantam Abhivademi. Buddhang Bhagavantam Abhivademi. Kapadang Samaniyami. Selanjutnya Pandita akan membimbing pengucapan ikrar pernikahan. Untuk itu kedua mempelai silakan berdiri dan saling berhadapan. Mari kita sama-sama untuk mendengarkan dan menyaksikan kedua mempelai untuk mengucapkan ikrar janji pernikahan mereka. Kita dengarkan sama-sama dengan hikmat ya. Saya akan memulai dari mempelai pria. Saudara mempelai pria. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya mohon kepada yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa hari ini Minggu 27 Juni 2021 di Vihara Dhamma Cakku Bogor, saya Ari Budiman mempersunting Imel Hena sebagai istri saya yang sah di hadapan Darupang, kedua orang tua kami, segenap upasaka upasika serta semua yang hadir di sini. Saya berikrar berjanji dengan sepenuh hati, satu, menjadi suami yang baik bagi istri saya dan penuh tanggung jawab. Dua, melindungi, mencintai, dan perhatikan istri saya dengan sungguh-sungguh, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani dalam segala situasi. Tiga, menghormati, sabar, dan bersikap lembut kepada istri saya. Empat, setia kepada istri saya. Lima, membahagiakan istri saya. 6. Memberikan kewenangan yang wajar pada istri saya. 7. Memberikan perhiasan dan lainnya yang bermanfaat bagi istri saya. 8. Belajar agar semakin pandai, rajin, dan semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga. 9. Menjadi ayah yang baik bagi anak saya. 10. Bersama-sama istri saya menumbuhkan dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. 11. Memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga. 12. Bersikap ramah kepada kedua belah pihak. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai terbebas dari duka. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, saudari mempelai wanita, Imel Hena. Ikuti apa yang saya ucapkan di dalam menghormat kepada Sang Buddha sebagai ungkapan awal. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya mohon kepada semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi bahwa hari ini Minggu tanggal 20 Juni 2021 di Wihara Dhamma Cakku Bogor, saya Imel Hena dipersunting Ari Budiman dan ia sebagai suami yang sah di hadapan Bunda Rupang, kedua orang tua kami,
segenap upasaka upasika serta semua yang hadir di sini. Saya berikrar, berjanji dengan sepenuh hati. 1. Menjadi istri yang baik bagi suami saya dengan penuh tanggung jawab. 2. Menghormati, mencintai, dan memperhatikan suami saya dengan sungguh-sungguh, baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani dalam segala situasi. 3. Setia kepada suami saya. 4. Membahagiakan suami saya. 5. Melakukan kewenangan yang diberikan suami saya dengan baik. 6. Mematuhi semua petunjuk suami saya yang baik. 7. Menjaga dengan baik yang diperoleh dari suami saya. 8. Belajar agar semakin pandai, rajin, dan bersemangat dalam melakukan pekerjaan. 9. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya. 10. Bersama-sama suami saya menumbuhkan dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. 11. Memperhatikan kepentingan seluruh anggota keluarga. 12. Bersikap ramah kepada keluarga dari kedua belah pihak. Semoga saya selalu berlindung kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai terbebas dari duka. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, pemasangan cincin pernikahan kepada Romo Slamet Rojali diminta untuk memandu penyematan cincin pernikahan. Untuk diperlihatkan cincin pernikahannya, paper silakan diambil, semua bagikan, senyum. Silakan bisa perlihatkan cincin pernikahannya, paper silakan diambil, semua bagikan, senyum. Diperlihatkan merah. Oh ya. Ibu bapak, saudara-saudara semua, jadi bahwa kedua mempelai mengucapkan bahwa acara pernikahan ini tanpa paksaan dan ancaman. Kemudian kita telah sama-sama mendengar dan menyaksikan kedua mempelai mengucapkan ikrar janji pernikahannya. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang kita dengarkan dan amati sama-sama dan kita saksikan, maka selaku pandita saya menyatakan bahwa pernikahan saudara Arif Budiman dan saudari Imel Hena saya nyatakan sah. Semoga Sang Tiratana melindungi kedua mempelai hidup bahagia, damai, tentram, dan aku rukun sampai kakek nenek. Sadu, sadu, sadu. Pada kedua mempelai dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pengikatan pita kuning dilakukan oleh Romo Pandita. Selanjutnya, penyelubungan selendang kuning oleh kedua orang tua mempelai pria.
dengan selendang ini merupakan simbol bahwa akan pernikahan yang sah ini kedua orang tua memberkati pernikahan anak-anaknya. Dan kedua orang tua tetap menyayangi mereka. Jadi Ari dan Hena bahwa ini adalah simbol bahwa selanjutnya pembacaan panita pemberkahan dipimpin oleh Romo Bong Gunten. Handamayang Cula Manggala Cakawala Datayo Banna Mase Sababut dan Nubawe saling percaya.
Selanjutnya kepada Bapak Hendrawan Budi Wijaya dan Ibu Nani Triana, persilakan untuk menandatangani. Mempelai pria Yudi Budi Warma mohon bersiap dan dan Megawati Wijaya. Mencinta selamanya takkan berpisah. Selanjutnya saksi dari pihak mempelai pria Budi Warman dan Megawati Wijaya mohon untuk maju ke depan untuk ikut menandatangani sertifikat pernikahan. Di hadapanmu kami bersujud sepasang. Setia dan tulus saja di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu ternyata belum cukup, begitu ya, belum cukup sampai di situ. Jadi boleh dibilang bukan belum, tidak cukup boleh dibilang. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mensupport kesetiaan dan ketulusan tadi. Jadi setia dan tulus itu sudah hebat, bagus. Tapi perlu didukung beberapa hal lain. Nah, dalam hal ini saya akan mengutip ajaran Buddha. Dan mengutip ajaran Buddha yang mungkin ini bermanfaat juga bukan hanya kepada Arif dan Imel saja, termasuk kepada kita yang telah berkeluarga atau belum berkeluarga yang hadir di sini semua. Yang pertama, memiliki kesetaraan keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Nah, biasanya di dalam kehidupan rumah tangga itu ada hal-hal yang baik, prinsip-prinsip yang baik, yang benar. Kalau baik dan benar itu akan berakibat baik dan benar dan membahagiakan.
hal-hal yang negatif, itu akan berakibat hal-hal yang negatif juga yang tidak membahagiakan. Nah, dalam hal ini, kedua pihak, suami maupun istri, itu perlu terus menumbuhkan sehingga keyakinan atas prinsip-prinsip kebenaran tadi itu bisa saling seimbang, setara. Kadang-kadang kalau suaminya misalnya ya, ini pengalaman di luar, yang di sini sih nggak ada ya. Nah, kalau di luar suaminya beranggapan, oh kalau ini perbuatan baik hasilnya baik nih, tapi si istri bilang gak benar itu, bahaya itu. Nah, ini bisa ribut gak kira-kira? Bisa, ya kan? Nah, mungkin saja, kan kalau orang sama persis itu gak pernah ada, betul gak? Ya kan? Gak pernah ada. Nah, di sini Sang Buddha telah mengingatkan kepada kita semua, suami dan istri harus sama-sama saling menumbuhkan hingga tingkat kesetaraan. Sama-sama belajar. Kan tadi sudah berkomitmen ya, dua-dua pihak ya kan, saya berjanji untuk terus belajar, ya begitu kan ya. Nah, ini salah satunya. Jadi terus belajar menumbuhkan keyakinan yang setara ya. Dan keyakinan yang setara itu nanti dibulatkan kepada anak-anaknya sebagai warisan, sebelum warisan material. Jadi yang pertama, saudara-saudara ya. Jadi walaupun tulus setia, kalau dia beda yang tadi tuh, bedanya jomplang, itu bisa ribut tuh. Bisa ribut. Makanya harus saling sama-sama terbuka untuk saling menumbuhkan ya. Saling menumbuh untuk menumbuhkan kesetaraan. Yang kedua tadi sudah diucapkan, yang mengikuti saya itu yang lima tuh. Panatipata, kemudian tidak membunuh, tidak mencuri, mengambil yang bukan haknya, tidak berzina, atau melanggar peraturan seksual yang salah, ya, tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan minuman yang memalukan. Nah, ini harus setara juga, harus saling menumbuhkan. Ya, jadi kelima kemoralan ini adalah hal kedua yang mensupport kesetiaan dan ketulusan. Setia dan tulus tidak cukup, harus disupport apa tadi yang pertama, keyakinan ya, yang seimbang, saling menumbuhkan. Yang kedua, kemoralan kita sebut ya, praktek kemoralan itu saling menumbuhkan. Ya. Nah, yang ketiga, praktek berkorban, caga, berkorban. Nah, praktek berkorban ini, saudara-saudara, contohnya apa? Berkorban waktu, contohnya. Nah, kadang-kadang suami ini dia tangan kerja, begitu kan? Begitu kurang udah teler, ya kan? Nah, kemudian istri masih segar bugar, misalnya. Nah, kemudian minta sesuatu kepada suaminya untuk begini, begini, begini. Karena istri itu, perempuan itu biasanya senang cerita loh. Email senang cerita loh. Senang gak? Ya. Perempuan itu biasanya senang cerita. Nah, ini ada risetnya. Kalau laki-laki itu satu hari itu bisa menghabiskan kata-kata 12.000 kira-kira. Kalau perempuan itu bisa 25.000. Nah, jadi kalau suami itu kerja capek, kira-kira pulang-pulang kata-katanya udah tinggal berapa? Tinggal cepet. Nah, ngomong-ngomong udah megap-megap, iya kan? Sementara si istri misalnya di rumah nih, atau pulang lebih dulu, walaupun 12.000 dia sudah habiskan dengan chatting dengan teman-temannya, masih sisa berapa? 12-13.000, iya kan? Artinya masih ngebrobot terus. Nah, dalam hal ini, suami harus mulai berkorban, berkorban waktu dan berkorban telinga mendengarkan. Sebab kalau dicuekin, sakit hati nggak kalau dicuekin? Nah, sakit hati kan? Benar ya ibu bapak ya? Nah, iya katanya tuh.
ya kan? Jadi didengerin itu sesuatu, berkorban waktu walaupun capek untuk mendengarkan sambil menatap wajahnya dengan tadi apa? Cinta kasih ya. Nah, dengan cinta kasih seperti itu. Kalau udah didengerin walaupun belum ada solusi begitu ya, rasanya puas nggak ibu? Puas ya, happy ya, gitu ya. Praktekin lo nanti. Nah, gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Nah, kadang-kadang suami juga kan biasanya kalau laki-laki menurut riset ya, itu pikirannya itu banyak seks tuh. Kira-kira kalau libidonya tinggi, perempuan lagi capek, kalau dipaksakan bisa ribut nggak? Jadi perlu ada saling berkorban nggak di sini? Perlu, ya. Nah yang begini kan ilmunya nggak ada tuh di drama kelas. Ilmunya harus nanya papa mama gitu kan. Nah sementara papa mama baru kenal nih dengan mertua, ya kan? Ya kan? Nah saya kasih bocoran dikit, gitu. Ya jadi berkorban itu bisa berkorban waktu, berkorban telinga mendengarkan. Bukan mendengar loh, kalau mendengar kan cuek ya. Tapi mendengarkan dengan penuh kasih, ya kan? Berkorban waktu, kadang-kadang perempuan punya waktu bersama temannya. Laki-laki juga pengen eksis gitu kan. Ada waktu-waktu tertentu untuk diri sendiri, waktu-waktu tertentu untuk berdua, waktu-waktu tertentu untuk bersama kawan-kawan, teman kerja dan sebagainya. Nah, di situ butuh pengorbanan dan sama-sama saling yakin, percaya. Jangan dianalisa, mau kemana lu? Wah, paranoid. Lu udah sampai mana? Ada di mana? Nah, begitu ya. Kalau paranoid begitu, kira-kira capek gak? Capek ya? Oh, tapi jangan capek juga. Ya, dalam hal ini sebenarnya email kalau nanyain Arif lagi di mana, itu bukan paranoid sebenarnya, dia sayang. Ya, sayang. Jadi, email memahami ini, kalau terus-terusan itu kan bisa paranoid, betul nggak? Nah, jadi ada saling jaga diri di situ, berkorban. Ya, itu yang ketiga, berkorban tadi dalam bentuk waktu, tenaga, ya kan? Mungkin berkorban dalam bentuk dana, satu lagi. Kalau satu orang misalnya, yang laki-laki senang berdana, yang cewek, ngapain sih lu dana mulu? Bisa ribut nggak? Bisa ribut hanya gara-gara pengen berdana, betul nggak? Nah di sini harus saling belajar untuk menumbuhkan sikap berkorban termasuk kemurah hatian sehingga setara ya, jadi saling belajar ya. Nah karena sudah mengetahui saling belajar semua, maka yang keempat apa? Kebijaksanaan setara, dia saling memahami, saling tahu, dan kebijaksanaan itu bisa dipelajari dan dikembangkan mulai dari dalam kelas misalnya, atau ngobrol-ngobrol dengan mama papa dan mertua misalnya, ya kan, ngobrol-ngobrol dengan pandita, dengan teman-teman di wihara atau teman-teman lain ya yang memiliki kebijaksanaan. Jadi bergaul jangan dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Ya, bergaul dengan yang bijaksana. Kalau bergaul dengan yang tidak bijaksana, nanti bagaimana jomplang? Ya, nah kalau udah jomplang begitu, tiap hari pulang tapi makin jauh, bisa ribut. Bu bapak, saudara-saudara, ya Arif, email ya, ingat-ingat itu empat tadi itu. Nah, sebenarnya itu baru empat. Sebenarnya ya, ada lagi. Jadi saya ada tip, 8 cangkir kopi kebahagiaan. Nah, dari 8 cangkir tadi, sebenarnya 2 cangkir sudah saya jelaskan tadi. Pengorbanan dan kebijaksanaan, itu udah 2 cangkir. Kalau pengorbanannya dua-dua saling setara, dan kebijaksanaannya bagus, itu udah pasti bahagia. Ya kan? Bahagia.
Tapi untuk bahagia itu rupanya di jalan ajaran Sang Buddha ini ada hal lain, 6 lagi, jadi 8 totalnya. Yang pertama apa? Perhatian. Nah, perhatian ini beda-beda loh. Ya, tiap orang. Kadang-kadang ada yang cuek gitu ya. Ya, Arif cueknya. Ini yang cueknya? Enggak ya. Hebat. Ya, saling perhatian. Ya, mengamati, mengenal. Jadi proses mengenal, nah ini rahasia lagi yang dibocorin ini. Waktu pacaran, kadang-kala ada hal-hal tertentu itu ditutup-tutup, betul? Iya kan? Nanti mendem, iya kan? Begitu nikah, jomplang gitu kan? Tapi kalau ada perhatian terus, iya kan? Makin lama makin kenal, makin kenal. Makin kenal itu bukan semakin menjauh, semakin apa tadi praktekin yang kebijaksanaan ya kan, semakin paham, oh dia begitu rupanya. Jadi kita harus saling menumbuhkan nih supaya nanti jadi setara begitu kan ya. Ya, jadi perhatian tuh begitu, bukan untuk ngorek-ngorek kesalahan perhatian itu, tapi perhatian itu untuk saling memahami. Makin memahami, makin dalam, makin memahami, efeknya kepada yang dua, yang pertama kebijaksanaan makin tinggi nggak? Makin tinggi, dan itu pasti lebih bahagia. Nah, cangkir yang keempat sekarang, cangkir yang keempat itu ucapan, ucapan yang penuh kasih sayang. Misalnya, email kerja keras nih, ada satu prestasi, pulang cerita. Nah, bagaimana praktekinnya? Dukungan, pujian. Ada orang tertentu begitu didukung dan dipuji, rasanya wah begitu banyak, ya kan? Nah itu salah satu praktek dari ucapan, ucapan yang penuh kasih, penuh simpati, ya. Kalau lagi down, jangan dicuekin, didiemin, tambah down, merasa sendiri, betul nggak? Tetapi ada kata-kata dukungan, mel-mel. Saya lihat kamu kelihatan belum begitu bersemangat nih. Apa dong yang bisa dibantu supaya kamu lebih semangat? Saya tambah semangat nanti. Nah, kan kayak begitu tuh. Ada dukungan. Ya kan? Nah, kalau perempuan atau laki-laki mendapat dukungan yang seperti itu dari pasangannya, maka dia tambah semangat enggak? Tambah semangat. Tambah bahagia. Ya, dalam bekerja pun tambah mantap. Gitu kan? Ya, itu yang keempat. Ya, yang kelima apa? Tindakan jasmani. Jangan KDRT, mukul atau apa. Ya, hindari itu. Ya, tapi ada tindakan jasmani penuh kasih sayang. Seperti apa? Kalau sekarang kan sering dibelai, tahu nggak? Nanti setelah merit, belayan bisa hilang. Nanti tahu-tahu kemana ya? Yang sekian tahun yang lalu yang saya dibelai kok nggak ada lagi. Padahal dia butuh, betul nggak? Nah, jangan hilangin belayan, dituntun, gitu kan ya? Jangan setelah merit seperti biku pindah patah. Tahu biku pindah patah? Jalannya gimana? Kayak bebek baris. Nah, padahal ini suami istri, harusnya di mana? Nah, digandeng gitu kan ya? Ya kan? Nah, itu salah satu tindakan provokasi secara jasman, membelai, menggandengnya, ya kan? Ya kadang-kadang ada cowok yang senang dikitik-kitik loh, kan? Nah, dikitik-kitik, gitu kan ya? Saya juga. Itu tanda sayang katanya ya. Gitu, nah itu iya, ketawa ya. Nah itu bapak, itu yang keberapa tadi? 5. Yang kelima. Nah yang keenam adalah cangkir mendengarkan. Tadi sudah dibahas ya, mendengarkan. Salah satu bagian dari pengobanan adalah mendengarkan. Jadi mendengarkan, bukan mendengar. Pak, ada yang cerita yang hebat nih, gosip baru nih,
Ya, sambil WA. Kira-kira enak gak tuh yang ngomong? Enak ya? Ya kan? Enak. Terus kalau Arif begitu juga, nah tadi di kantor ada begini-begini. Apa-apa? Nah, kira-kira gimana? Enak juga kan? Jadi kita harus saling paham di situ. Mendengarkan itu sangat penting dalam hubungan suami istri. Kalau udah gak didengar, gak pernah didengarkan, maka dia nanti ceritanya kemana? Ngaprak dah kemana-mana ceritanya. Bisa bahaya gak itu? Bahaya. Ya bisa bahaya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang berikutnya. Jujur. Tadi kan tidak bohong. Ya kan? Tidak bohong itu jujur. Jujur kan? Itu wajib hukumnya jujur. Tapi jangan mentang-mentang jujur semua diomongin dulu. Harus lihat waktu. Contoh, misalnya, misal email sama Arif, udah capek nih pulang kerja berdua. Arif mampir di kafe beli roti buat email kesayangannya dan kesukaannya. Arif ketemu teman SMA-nya cantik. Nah, tuh. Ya kan? Happy. Begitu pula, happy banget, siul-siul di rumah. Mel-mel. Terus email nanya, loh, Rin, kok seneng banget kok kelihatannya? Iya mah, tadi ketemu si A. Wih, cantik banget mah. Padahal tuh udah lama. Kira-kira email akan gimana tuh? Ini dari rotinya kasih aja dia. Nah, ribut gak tuh? Ribut, ya kan? Jadi Arif lu bohong gak tadi? Enggak, jujur gak? Jujur tapi gak tahu waktu. Nah dalam ajaran Buddha, berbohong itu tidak boleh. Tetapi bicara benar itu wajib. Bicara benar itu apa? Bicara itu harus tahu waktu. Tahu situasi. Tahu kondisi. Tepat gak ini diomongin kepada istri saya? Kalau nggak tepat diomongin, ribut nggak? Ribut, walaupun dia nggak ngomong. Nah, kira-kira begitu nggak tuh di luar sana? Di sini sih nggak ada yang gitu ya. Nggak ada apa? Ya kan? Nah, kayak gitu. Ya? Nah, apalagi? Konsentrasi yang benar. Jadi ketika ngomong, perhatiin. Hadir. Jangan misalnya pelukan nih, email sama Ali pelukan. Pelukan kan seolah-olah hadir, betul nggak? Tapi pikiran kemana? Kerasa nggak tuh kalau memeluknya nggak serius? Kerasa nggak? Kok kerasa ya? Pengalaman. Kerasa loh. Ya kan? Jadi harus hadir, konsentrasi. Ketika bicara, perhatikan, konsentrasi, seperti itu. Nah, ini 8 cangkir ini, kalau diterapkan, itu bisa bahagia. Nah, suami istri biasanya nih, belum sampai 8 pada saat baru mulai, ya kan? Ingat kebijaksanaan tadi, oh ternyata baru mulai kita sama-sama nih. Kamu lebih di sini, saya kurang di sini. Kamu kurang di sini, saya lebih di sini. Yuk, sama-sama kita tumbuhkan. Gitu ya? Ya, sehingga lama-lama makin bagus kan? Cangkirnya makin penuh, makin bagus, sehingga siap diminum dan bahagia. Dibandingkan kalau cangkirnya kosong. Coba cangkir belayan kasih tadi kosong gimana nanti? Sementara misalnya Arif butuh belayan, misal. Tapi kosong, gak ada apa. Kira-kira gimana? Lonely kan? Ada temannya. Kan orang ada yang jenisnya itu model kinetik ya. Model kinetik itu suka pegang-pegang kalau ngomong, ada nggak ya? Ada ya? Iya kan? Nah, tahu-tahu misalnya si Arif butuh sentuhan kasih, tapi dia nggak dapat. Kemudian ada temannya ngobrol sama si Arif. Kebetulan temannya itu senangnya pegang-pegang. Ada nggak ya kayak begitu? Ada juga ya, di luar kan? Kira-kira si Arif dapat nggak tuh? Dapat sesuatu kalau dia butuh itu, ini kan contoh ya. Ya kan contoh.
ya kan? Nah, dapat kan? Nah, itu bisa ribut nggak tuh nanti? Bibit-bibit. Ibu Bapak, jadi selain kesetiaan dan ketulusan, perlu didukung 4 hal tadi. Oke? Okay? Ya. Kemudian perlu didukung dengan 8 cangkir kebahagiaan tadi untuk dipraktekkan. Semoga dengan mempraktekkan itu yang terus ditumbuhkan, dikembangkan, maka Arif dan Imel akan menjadi suami istri yang terus tumbuh, semakin bahagia, semakin rukun, semakin damai sampai kakek nenek. Semoga Anda berdua juga mama papanya turut berbahagia dan kami semua juga berbahagia apabila Anda juga berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu. Terima kasih kepada Romo Slamet Wajawi yang memberikan. Kami ucapkan terima kasih dengan sepenuh hati atas jasa dan kebaikan mama dan papa. Sungguh besar jasa kalian dari sejak aku di kandungan sampai sekarang aku dewasa. Mama dan papa telah mendidik, membimbing dan melindungi aku dengan sabar dan penuh sayang. Mama dan papa, maafkan semua kesalahan yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun tidak. Merupakan wanita dan pria pertama yang mencintai kami dengan sepenuh hati dan tanpa syarat. Mama dan papa merupakan orang yang selalu ada untuk mengangkat dan memberikan nasihat saat kami dalam kondisi sulit. Kami akan selalu ingat nasihat yang diberikan mama dan papa. Berilah restu dan doa kepada kami berdua dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Pada hari ini, di hari pernikahan kami, kami bersujud dengan penuh hormat kepada mama dan papa. Betapa besar jasa kebaikan mama dan papa yang tidak mungkin bisa kami balas. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih mama dan papa. Bye.
Nampang sendiri sebenarnya ditujukan untuk apa? Pegang. Satu, dua, tiga. Kepada Tunani dan Pandawa, kami mengucapkan selamat dan bahagia kepada Imel dan Arif. Selamat buat Arif dan Imel. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia dan selalu menjalankan sila dan menjalankan dhamma. Selamat wedding buat Ci Imel sama Ko Arif. Semoga berbahagia selalu. Selamat nikah.